Balik lagi sama gue Fat Joe di YouTube channelnya TKB Group Indonesia. Sekarang di belakang gue ada mobil yang paling kece nih, yang lagi naik daun bro. Apalagi kalau bukan Mitsubishi Xpander. Mobilnya keren sih, peleknya lebih keren. Penasaran? Lo lihat nanti ya, karena ini peleknya spesial banget. Sebelum kita ngobrol lebih jauh soal mobil ini, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama ownernya bro. Yuk kita panggil ownernya. Dia salah satu member dari Xmog. Nah, kenalan dulu. Halo, Om. Halo, Om. Namanya siapa, Om? Ahmad Riyadi. Om Ahmad. Om Ahmad, gue mau nanya sedikit nih, Om. Iya. Kenapa Om beli Xpander? Wah, Xpander ini emang yang mobil yang ditunggu-tunggu. Sejak di Gias 2016, saya sudah mengincarnya. Oke, ternyata Om Ahmad itu sangat tertarik dengan mobil Xpander. Nah, sekarang Om Ahmad kan tergabung dalam satu komunitas Xpander ya, Xmog ya. Iya. Apa sih yang Om lihat nih dari mobil ini, apa sampai Om mau beli mobil ini? Mobil ini ketampilannya gagah ya, maco banget. Pokoknya gagah dan tangguh dibandingin sama yang lain, kompetitor lainnya. Oke, dia emang modelnya udah kayak Pajero ya, baby Pajero kalau banyak orang bilang kalau mobil ini sih. Dengan tampilan yang bongsor, gagah, dan harga yang setara dengan mobil-mobil MVP lain yang menjadikan mobil ini sebagai prima donna di kelas 7-seater. Mesinnya kan kita tahu nih, mesin 1500cc. Ya. Terus pelek standar bawaan dia itu ring 16, karena ini ring tipe 16. Sport ya? Sport, ya. Bukan yang, kalau yang 15 itu yang exit kan? Ya, exit. Okay. Nah, sekarang Om naik ring keberapa? Naik ring ke 18. Oke, okay, berarti Om pakai ring 18. Mau tahu lebih jauh soal bentuk velg dan warna velg spesial yang gue bilang tadi di mobil ini? Yuk kita lihat velgnya. Balik lagi sama gue Fat Joe dan Om Ahmad. Tadi kita udah ngelihat bentuk mobil ini. Sekarang gue mau ngasih lihat sama lo semua bentuk velg yang gue janjiin dong. Velg Special HSR terbaru. Kenapa dibilang spesial? Karena dia finishingnya menggunakan black chrome finishing yang cuman ada di velgnya HSR Wheel. Nah, Om Ahmad, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Masalah velg nih, Om. Velg ini dari ring 16 kan kalau sport. Kenapa Om memilih velg ini? Kenapa Om mau naikin velg? Coba kasih tahu ke teman-teman biar teman-teman tahu nih. Ini saya pertama kali ngelihat Senorita ini di Instagramnya TKB Group ya. Kayaknya lebih maco nih, lebih grand gitu, elegan. Nah, kontak-kontak, saya minta WhatsApp-nya, akhirnya saya datangin tokonya. Dan benar, ini adalah Senorita keluaran terbaru. Betul. Kenapa keluaran terbaru? Karena finishingnya cuma kita yang punya. Senorita. Lu tahu kan Senorita? Itu kalau Senorita itu pasti cantik kan? Betul. Itu dia. Kalau bahasa Latinnya Senorita itu cantik. Makanya velg ini cantik banget dengan warnanya. Masuk ke bodi mobilnya juga pas. Nah, Om. Kenapa Om pilih modelnya Senorita? Kan sebenarnya kan dari warna black chrome itu ada 8 model. Kenapa Om pilih yang ini? Kayaknya yang ini lebih cocok ya dengan warna grey, lebih masuk karena agak-agak gelap, ada silver agak gelap gitu ya, hitam gelap, dan karena grey masuk banget warnanya. Terus motifnya kenapa Senorita? Kan dia ada 8 motif nih, Om, tadi saya bilang motifnya ada 8 model dengan finishing yang sama ya. Modelnya kayak begini, saya udah kepincut dari awal ya, begitu buka Instagram TKB ngelihat modelnya, wah tampilannya gagah ini kayaknya nih. Nah, Om. Om ganti di mana tuh, Om? Saya ganti di Tirta di Tendean. Oke, Om berarti ganti di Tirta Motorsport Tendean, Om ya. Nah, Om. Om kan salah satu pengguna kita nih. Ada enggak, Om, masukan buat HSR ke depannya gimana sih? Apakah kita harus ngapain? Velgnya? Kita dengerin masukan dari teman-teman semua kayak finishing dong, warna dong, jangan ini mulu, kita keluarin black chrome. Nah, kira-kira Om ada nggak masukin kira-kira ada nggak masukan dari Om buat HSR Wheel? Bukannya mungkin tampilin lagi lah tipe-tipe dan model-model yang lebih baru dengan varian warna-warna yang baru, ada silver misalnya Senorita, ada yang silvernya atau ada yang blacknya,
Ada yang gitu, merahnya. Ada yang merahnya. Karena orang tertarik dengan ini, cuma ada black chrome. Mobilnya merah. Mikir-mikir. Jadi mungkin ya, kalau saya kan pilih ganti velg itu ngelihat cocok nggak dengan warna serasi nggak dengan warna mobil nih gitu. Jadi masukan dari si Om adalah kita harus perbanyak warnanya lagi ya Om ya. Varian-varian warna. Kan kayak misalkan gold, terus yellow chrome, terus blue chrome, red chrome dan teman-teman dari chrome lainnya selain black chrome. Sekarang kita mau buktiin ke teman-teman di rumah bahwa kalau ganti velg naik ring itu nggak jadi kendala. Yeah. Dalam artian nggak berat buat belokin atau setir jadi berat tuh nggak, terus nggak getar karena kita pakai centering. Ya, tambah centering. Makanya jadi nggak getar. Ya, tidak sama, getar dan tidak lebih stabil lah. Sama kita mau ngetes apakah mentok nih velg ini dengan fendernya. Apalagi gue gede nih, gue duduk di depan nih bareng si Om. Penasaran? Yuk kita lihat. Ini kan mobil udah ganti velg nih. Rasanya gimana nih? Kan sekarang kita lagi test ride nih mobil ini. Coba dong Om kasih tau ke teman-teman di rumah nih. Pasti kan mereka juga pengen tahu dong. Kenyamanan dan kestabilan tetap seperti box dengan velg bawaan ya. Lebih stabil. Kalau jalan kencang itu dibawa di 80 sampai 100 sepertinya napak banget ya sama ban yang velg yang ring 18 ini dan ban yang baru. Lebih asik ya Om ya? Lebih asik. Bannya juga recommended sih. Tidak ada suara bising desis dari ban kalau lari kencang di tol gitu. Biasanya kan berdengung ya. Betul, berarti ban ini sudah low noise. Jadi nggak berisik di saat kita bawa kencang Om ya? Iya, tidak ada bunyi desing-desing gitu lah. Bunyi ban. Terus nih, kan kalau kata orang ganti velg, ntar velgnya berat, ntar nyetirnya nggak enak. Nah, sekarang kan ini Om lagi nyetir nih. Kalau kita lihat kan si Om lagi nyetir. Iya. Yeah. Nah, gimana Om? Apakah berat atau gimana? Coba teman-teman kasih tahu di rumah dong. Setirnya kan enak. Kalau menurut saya sih sama aja ya, nggak berat. Sama dengan waktu pakai velg standarnya. Cuman dia mungkin perbedaannya di AVG-nya ya. Biasanya yang tadinya bisa dapat 14, bisa turun di 13, 12. Kita kan ngebahas dari sisi kenyamanan ya Om. Iya. Yeah. Banyak orang bilang kayak naik velg itu kenyamanan berkurang. Tapi ini gue bukan ngecap, bukan apa ya, ini beneran loh. Gue di dalam tetap nyaman-nyaman aja kok. Nggak berasa, bahkan nggak mentok, nggak apa ya. Dari tadi kita nyaman-nyaman aja Om ya. Oh nyaman. Nyetir pun nggak berat setirnya. Oh saya udah coba tes tadi malam. Muatan full ya, full sampai baris ketiga full. Akselerasinya ya, sama aja, nggak ada beda, nggak mentok, aman, jauh. Dari mobil ini, interior ya, menurut Om seperti apa? Oh interiornya sudah cukup bagus ya. Cuman kan ya paling cuman di head unitnya ya, kalau interior head unit. Berarti overall mobil ini menurut Om untuk segi interior dan entertainment ya udah cukup lah ya. Sudah cukup. Nah, abis ini gue bakal ngasih lihat kalian mesin expander. Berikut juga sedikit tips dari si Om dalam merawat mobilnya sampai mobilnya bisa kece kayak sekarang nih. Jadi tonton terus video ini dan jangan kemana-mana ya. Balik lagi di YouTube channel TKB Group. Tadi kita udah ngebahas soal bentuk mobil, kita udah ngebahas soal velg, kita udah ngebahas soal interior, dan sekarang segmen terakhir, mesinnya. Yuk kita panggil si Om ya. Om, ngobrol yeah. Dikit Om. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol sedikit lagi nih Om ya. Oke. Di sini saya mau nanya, expander ini kan expander ini mesinnya 1500cc. Inline 4, 4 silinder garis. Nah Om, selama Om pakai ini, tarikannya gimana Om? Tarikannya oke ya. Mesin tenaganya juga bagus. Nggak pernah ada kendala ya yang saya alami udah hampir 1 tahun ini. Oh, sudah 1 tahun. Sudah. Oh iya. Karena Expo kayu udah anniversary ya kemarin kan. Ini mobil saya udah ulang tahun Oktober ini.
mobilnya udah ulang tahun dan belum ada masalah dari mesinnya. Kalau untuk tarikan om, tarikannya enak gak sih om? Apalagi kan di transmisi matic ya. Biasanya kan kalau kata orang kan, ah maticnya lemot nih, ah maticnya kurang joss nih, maticnya kurang ini. Ini saya udah ngalamin ya, buat nanjak, pakai nanjak itu nggak perlu pakai ngeden-ngeden lah. Nggak kayak yang ada kan sebagian tuh kompetitor, ada yang nggak kuat nanjak. Dia bilang dia kuat nanjak lah pakai roda belakang. Tapi dengan expander ini, saya nggak pernah ngalamin itu. Roda penggerak, roda depan, nanjak oke-oke aja. Gimana? Kalian udah lihat kan? Benarnya kalau bicara mobil, pasti dong si owner itu punya trik and tips rahasianya. Om, coba om bagi-bagi ke penonton di rumah. Cara ngerawat expander gimana sih om? Saya selalu servis rutin ya. Servis rutin ke bengkel resmi. Ya, harus ke bengkel resmi. Nah, ya, saya cek semua ya. Ya, karena selain untuk tidak menghilangkan garansi, kan ini expander ini garansi ya. Garansi 3 tahun. Dan jadi selama ini saya selalu mengikuti apa yang ada di dalam buku panduannya ya. Cek mesin, cek oli pertama itu 1000 km, terus 10.000, 20.000 dan seterusnya. Dan rajin-rajin kalau misalnya ada kendala-kendala dikit harus rajin-rajin ke beres, ke bengkel resmi. Kalau ada apa-apa tuh jangan didiemin bro, jangan. Ah, ntar juga benar sendiri, jangan. Dan jangan dibawa ke bengkel yang ete-ete. Oh. Bengkel, harus bengkel yang benar-benar. Ya karena balik lagi om, ada harga ada kualitas dong. Iya benar. Kalau misalkan kita bawa ke bengkel ecek-ecek, ya gimana ya? Mobil baru, udah gitu, futuristik banget. Masa ya dibawa sembarangan orang sih? Kalau saya jadi om juga saya nggak mau sih, saya mendingan bawa ke bengkel resmi lebih mahal sedikit tapi dijamin. Berarti masukan dari om adalah merawat mobil itu ya semuanya diurus, bawa ke bengkel resmi ya, dan perhatikan oli, terus juga cara bawanya juga jangan kasar ya. Halus, harus ngikutin apa yang kata bengkel resmi katakan ya. Jadi buat kalian yang di rumah yang masih nonton video gue, kalau lu punya mobil, biar kata itu mobil baru, mobil tua, dirawat deh, karena gak akan nyesel. Kenapa? Kalau lu rawat, mobil lu pasti enak. Udah lu rawat, mobil lu enak, ganti velg KSR, makin enak lagi dilihat. Udah mobil kinclong, tenaga oke, di jalan diliatin orang. Oke om, thank you banget udah diizinin ngeliat mobilnya. Nah, buat kalian yang di rumah masih nonton video ini, buruan deh like, comment, and subscribe di bawah. Biar gue tahu apa aja nih yang kalian mau tanyain di mobil ini. Kalau lu support gue akan ajak lu liat mobil-mobil yang pakai velg KSR. Dan gue akan ajak lu jalan-jalan ke tokonya TKB Group Indonesia. Oke, gue Fat Joe, gue undur diri karena minggu ini gue mau jalan-jalan dulu. See you!